Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Jadi pada malam hari ini saya dimintai tolong untuk meruqyah bapak ini, Pak siapa Pak? Sunarto. Pak Sunarto. Jadi Pak Sunarto itu awal mulanya itu bekerja di tetangga dekat, tapi tiba-tiba datang sakit yang mana sudah perkiraan itu 2 minggu ya Pak ya, 2 minggu tubuh terasa panas dingin ya, kalau yang dirasakan seperti gejala tipes awal lah mungkin. Tapi setelah diperiksakan ke puskesmas atau bubedan atau ke medis dan obat sudah diminum, tapi juga belum kunjung diberikan kesembuhan. Kemudian kemarin sudah sempat saya cek, saya ruqyah ya, alhamdulillah ternyata bukan murni dari penyakit medis, tapi juga karena ada gangguan yang ibaratnya numpang pada penyakit medis itu. Itu karena setahu saya bahwasanya belum tentu semua penyakit itu adalah penyakit medis. Jadi kadang ada penyakit medis tapi juga ada gangguannya, atau ini murni gangguan tapi yang menyerupai penyakit medis. Dan nanti bagaimana cara mendeteksi di dalam tubuh kita itu murni penyakit medis atau penyakit non medis, yaitu dengan cara ruqyah. Diri kita berniat ingin membersihkan diri, kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Quran, diniatkan untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh dari gangguan bangsa jin apabila ada di dalam tubuh kita. Insya Allah ketika kita sudah berniat mohon sama Allah, itu nanti kalau memang ada gangguan itu di dalam tubuh orang itu pasti akan ada reaksi, semisal reaksi panas, berat, pusing, dan pengen muntah, atau ada reaksi-reaksi yang tidak sewajarnya. Itu kalau di dalam tubuhnya ada penyakit non medis. Kalau itu murni penyakit medis, ketika sudah berniat ingin meruqyah diri sendiri tapi tidak ada reaksi sama sekali, lah itu insya Allah murni penyakit medis. Nah ini pada kesempatan kali ini tahapan ruqyah yang kedua, dan alhamdulillah sudah agak mendingan dan itu juga udah agak enakan ya Pak ya. Tapi masih ada sebagian yang terasa sampai sekarang di punggung sini, apa gimana Pak? Di punggung masih terasa agak berat, jadi sekarang yang di punggung masih agak terasa berat. Nah ini insya Allah kalau perkiraan saya, karena kemarin sudah saya cek itu ada gangguan, dan sekarang ini yang masih terasa berat ini insya Allah ada sebagian dari bangsa jin itu yang pegangan di situ. Dan nanti kita lihat bersama-sama dan saya cek lagi. Yang penting nanti bapak berniat sambil pejamkan mata, kalau boleh baca istighfar terus sambil mendengarkan bacaan-bacaan kalimat-kalimat ibadah yang kita di dalam tubuh mulai terasa ada yang panas, mual, atau pengen muntah, sambil dalam hati sebut asma Allah, bismillahi Allah buat dibentak gitu ya, biar gangguan itu keluar. Dan sebagai catatan, sebagai pengalaman saya, biasanya kebanyakan ketika ada gangguan dari bangsa jin itu reaksinya muntah, tapi tidak semua reaksi orang yang kena gangguan jin itu muntah, karena tiap-tiap orang itu reaksinya berbeda. Nah, bagaimana reaksinya kita lihat bersama-sama. Mulai ya, baca istighfar. Ila diniha sholihah wa ala kulli niyatin sholihah. wali syifai maradihi wali salamati min jami'il afad wali salamati min kulli syaitonin wahamadin wa min kulli ainin la masyai'un lillahi lahul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi. Allahu akbar. Bismillahi. Allahu akbar. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhi kanggerwati sebut asmani Allah bismillahi. Allah akbar metu kabeh kita lawan. Ayo lah metu. Bismillah. Allah akbar. Metu. Bismillah. Ayo metu sing cekelanan geger. Allah akbar. Bismillah. Allah akbar. Terus ane kabeh Pak Sunarto metu kabeh. Allah akbar. Terus Allah akbar. Terus bismillahi. Allah akbar. Terus Allah akbar. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allah akbar. Terus satu kabeh. Allah akbar. Wah, ya moga. Nah, ini reaksinya pemirsa. Jadi kalau saya merasakan ini di punggung ini banyak sekali yang ikut dan saya merasakan ini keras punggungnya. Nah, itu insya Allah ketika orang itu ada penyakit medis, tapi ketika di Ruqyah ada reaksi macam ini, insya Allah penyakitnya murni bukan medis. Jadi memedis tapi juga ada gangguannya. Nah, insya Allah ketika di dalam diri sudah sadar ada gangguannya, kemudian ada perlawanan dalam hati, senantiasa disuruh keluar sambil dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Pak dalam hati sebut asma Allah bismillahirrahmanirrahim. Allah akbar. Ya mau takape. Allah akbar. Ya sama tuh. Allah akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita adalah kuat putih. Allah akbar. Wa tanzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Ya mu'min. Allah akbar. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Yuk terus iki muga. Cekalan yang geger. Allah akbar, betul. Allah akbar, betul. Bismillah. Allah akbar, betul. Yuk. Oh, naik kabel. Angger hati, siji loro bismillahi. Allah akbar. Jangan dulu bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allah akbar. Ya, Pak kuncinya. Allah akbar. As'alullahal azim. As'alullahal azim. Rabbal arsyil azim ay yashfik. Ya. Yang umpatane geger yang kula sing kunci nang guru napa ten do metu kabeh bismillahi Allah akbar bismillah Allah akbar ya metu bismillah Allah akbar nu'idzuka bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadhi bismillahi Allah akbar bismillahi Allah akbar. Allah akbar. Semua gue ya teman tuh, kunciran dulu. Semua gue. Jadi ketika ada reaksi semacam itu, ketika orang sudah berniat di dalam hati ingin membersihkan tubuh, ada reaksi berat, mual, pusing, dan ada reaksi pengen muntah, ada dorongan dari dalam, itu insya Allah di dalam tubuh orang itu ada gangguan dari bangsa jin. Ya, bagaimana cara kita melawan atau membersihkan dari pengaruh itu cara yang terbaik adalah kita koreksi diri dengan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah bingung, tidak usah cari orang pintar atau apa, tapi mantap dengan diri sendiri, koreksi diri, berarti orang tersebut masih banyak kekurangannya. Nah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَإِمَّا يَنْزَغُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Ketika di dalam diri kalian ada gangguan dari bangsa jin atau syaitan, Allah berfirman فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, maka memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mudah-mudahan setelah tahu bahwasanya di dalam tubuh Bapak ini ada gangguan jin, kemudian nanti sebisa mungkin saya bantu, saya kasih tahu bagaimana cara melawannya sesuai dengan ajaran agama. Mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya dia Pak, yang Pak kandang berapa? Berapa? Ketika bisa sih. Jadi insya Allah ketika bisa ada reaksi mual, pengen bisa memutahkan apa yang terasa di dalam tubuh, nanti tubuh itu juga akan terasa enak, terasa lebih ringan, yang tadinya terasa berat juga akan hilang. Ketika tak bosan-bosan, senantiasa ada perlawanan, memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya jeng anu Pak, belum bisa mutahok ya? Lumayan, udah agak ringan yang tadi berat, tapi saya merasakan di dalam tubuhnya ini masih banyak sekali. Jadi saya merasakan di dalam punggungnya Bapak ini, itu dia berpegangan di urat-urat punggung itu, ngunci. Nah kemudian bagaimana cara membukanya, bagaimana cara menghilangkannya? Kalau sesuai apa yang diajarkan beliau Nabi, itu ketika beliau Nabi meruqyah, itu Nabi bersabda, "Ruqyataka 'alal ladzi ta'allama min jasadika, wa qul bismillahi salasan, wakul sab amarat, a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uhadir." Bagaimana cara beliau Nabi meruqyah? Yaitu letakkanlah tanganmu pada anggota tubuh yang terasa sakit, kemudian bacalah bismillah 3 kali. Wakul sab amarat, a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uhadir. Membaca doa itu 7 kali atau bisa diulang-ulang. Jadi catatan mungkin bagi para teman-teman yang pengen meruqyah diri sendiri atau membantu orang lain, bisa diikuti apa yang diajarkan oleh beliau Nabi. Di dalam hati niat ingin membersihkan tubuh, ingin mendeteksi dalam tubuh atau tidak, kemudian kita rasakan bagian tubuh yang sakit yang mana, kita tekan, kita bacakan bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian bacakan doa a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uhadiru sebanyak 7 kali atau bisa diulang-ulang dan bisa ditambah dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang kita hafal. Kalau ada reaksi, insya Allah di dalam diri kita atau di dalam diri orang itu ada gangguan dari bangsa jin. Nah, mudah-mudahan ini nanti saya bantu dan lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 الْمُعَافِي.